Nama Herli Wiatmo, Ketua DPC Kabupaten Wonosobo, sahabat Ganjar. Bahwa kegiatan tebar benih ini memang sudah kami rencanakan agak lama, dan kami juga sudah seizin DPW, DPP. Sebetulnya akan kami laksanakan tanggal 28 Oktober, tapi berkegiatan karena berbenturan dengan kegiatan upacara sahabat Ganjar di Dieng untuk tanggal 28, ya Mas Sid, itu maka dilaksanakan pada hari ini. Sehingga jumlah benih yang ditebar 3.000. Nah, kami juga berkolaborasi Mas dengan DPC Kabupaten Banjarnegara. Dari DPW Sahabat Ganjar Jawa Tengah, kegiatan kita di sini untuk menebar 3.000 benih ikan nila, supaya untuk apa ya? Karena di Sungai Serayu sini kan ikannya sudah agak langka nih. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari DPC Sahabat Ganjar Wonosobo dan Banjarnegara, saya apresiasi, bagus banget, supaya ekosistem berjalan bagus lagi. Ganjar! Ganjar. Oh, yeah.